warahmatullahi wabarakatuh. Kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara launching lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat Duta Amanah Indonesia yang ada di Sragen pada sore hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengabdian terhadap negeri kita akan multifungsi dan bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana li akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra amalina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma alqa. Allahumma inna nas'aluka mi'satan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa baratta ghayra mahzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal mamati wa sabbitna wa sakkil mawazina wa haqqiq imanana wa rfa' darajatina wa taqabbal dungaina. Allahumma la ta'tak la ta'tak wa khfir khati'atina wa la dayna illa Allahumma sarima fiha. Rabbana taqabbal wa tum alayna innaka antat tawbirati hasana wa kina ababana walhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di launching secara langsung oleh asisten dosen Dasragen Sragen dan potongan tumpeng sebagai tanda telah di launchingnya akan nanti oleh diserahkan kepada yang mulia. Pada hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan launching pada ketua harian pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri ataupun yang mewakili. Yang kami hormati, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, dan para tokoh masyarakat yang hadir pada siang ini, serta saudara-saudaraku, wartawan dan media massa yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Sebelumnya kami sampaikan pidato apa yang menjadi tujuan acara launching SMP LSPM Duta Amanah Indonesia di siang hari ini. Perkenankan kami mengajak dengan rumah warga yang kena putih beliau beberapa waktu yang lalu, dibantu oleh beliau sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang sangat kami hormati dan kami banggakan, ada dua hal
yang melatar belakangi lahirnya LSPM Duta Amanah Indonesia, yaitu yang pertama, perjalanan PT Duta Amanah Indonesia sebagai Biro Konsultasi Psikologi dan Jasa Konsultan yang berkantor pusat di Sragen dan mempunyai cabang di Demak, Tuban, Batang, Semarang, Pekalongan, Boyolali dengan tagline kami ada untuk Anda dalam pelayanannya sampai pada titik kesimpulan bahwa segala permasalahan hidup khususnya personal atau pribadi adalah dalam hati atau kolbu. Perjalanan dalam program berbagi Jumat berkah Jumat barokah baik yang kami lakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Ibu Retno dan Bapak Arief dari Kapolres yang selama ini berjalan membuka mata kami bahwa banyaknya masalah sosial kemasyarakatan yang ada saat ini dari kemiskinan, keterbelakangan mental, disabilitas, hingga masalah sosial lainnya penanganan khusus yang lebih fokus, terarah, dan terintegrasi. Disinilah peran non-lembaga pemerintah bersama-sama untuk membantu Pemda pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dari itulah kami, PT Duta Amanah Indonesia sebagai Biro Konsultasi dan Jasa Konsultan dengan keterbatasan pikiran dan tenaga akhirnya membidani lahirnya lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat Duta Amanah Indonesia. Untuk itu kami membuka tangan selebar-lebarnya kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang lain untuk turut bergabung dan bersama berbuat baik dan terbaik untuk sesama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, LSPM Duta Amanah Indonesia hanya fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan sementara dua program khusus yang sudah berjalan, yaitu Jum Berbagi, Jumat Berkah, Jumat Barokah, dan Soft Skill. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam launching LSPM Duta Amanah Indonesia kali ini. Insya Allah, Allah memudahkan langkah kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah matur. Dan maaf yang sebesar-besarnya jika kami menerima kerauhan panjenengan semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Yang terutama kami mengucapkan sangat terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tidak lupa rekan-rekan wartawan yang pada sore hari ini berkenan hadir. Kompak, wartawan saking kompak. Kontornya yang tak nopi dah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sore hari ini kita masih diberikan saat ini kebetulan ada kegiatan di Singapura dalam rangka studi pelayanan publik dan manajemen yang diikuti oleh wali kota, bupati, yang khususnya dari Jawa yang difasilitasi oleh LAN. Yang kedua, saya mohon izin Pak Wakil Bupati, beliau juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Pak Wakil Bupati, Pak Deddy, mewakilkan kepada saya untuk datang pada acara sore hari ini. Mudah-mudahan Mbak Novi tidak kecewa. Justru yang kecewa saya. Saya itu teman dekat Mbak Novi dari dulu sebelum beliau resign dari PNS. Beliau itu dulu PNS, kebetulan juga konsultan psikologi dari pemerintah daerah.
Tapi ada acara begini saya tidak undang, mungkin lupa. Lupa teman lama. Jadi mohon izin Pak Novi, saya mewakili Pak Wakil Bupati. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat atas nama pemerintah daerah dan pribadi di launchingnya lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat DAI. Tak pikir ini lembaga untuk membentuk DAI agama, ternyata ini singkatannya Duta Amanah Indonesia. Saya ucapkan lagi selamat kepada Mbak Novi beserta seluruh pengurus yang telah meluncing LSPN DAI ini, di mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saya kira saya sudah mengikuti mungkin sejak 2014. Memang Mbak Novi ini sudah banyak berkecimpung di dunia konsultasi psikologi. Pemerintah daerah ini kadang-kadang juga stres karena ini memang yang namanya persoalan, karena semua manusia itu punya persoalan, hanya bagaimana untuk bisa mengatasi bagaimana masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Sangat penting, jadi harus ada aktualitas, ada susunan pengurus, ada program kerja, kemudian dicatatkan di Kementerian Kumham. Yang selanjutnya, saya sangat berharap dengan adanya RSPN DAI ini bisa akan semakin berkurang orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Karena persoalan saja di tingkat kabupaten ini masih jarang sekali adanya lembaga konsultasi khususnya di bidang psikologi. Dan bahkan ada kecenderungan kita-kita ini nek duwe persoalan dindung dewi. Arep konsultasi ning sapa? Nek omong karo tanggone malah tanggone ngerti masalah pribadi. Sehingga dindung dewi akhirnya tahu-tahu dibawa ke rumah sakit jiwa. Katanya masih gitu ya. Jadi mari kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Setiap persoalan hidup yang kita hadapi, selain kita harus berdoa minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, silahkan kalau nenek ruwet tetek untuk konsultasi kepada Mbak Novi, biar benang yang ruwet itu bisa dihindari. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari ini ternyata beliau sudah resen. Wah, berarti dulu buka cabang di luar Jawa, di Ngawi, di Temanggung dan yang lain, ini sulit dicari. Nah, mudah-mudahan dengan lonceng di sini, Mbak Novi tetap mengutamakan tumpah darah Sragen. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya LSPN DAI ini